Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau mampir di channel ini. Di video saya kali ini, saya akan unboxing uang nomor seri cantik yang masuk ke dalam kategori uang nomor seri solid dan uang nomor seri low number. Apakah penampakannya seperti ini? Jawabannya tidak. Uang nomor seri ini bukan termasuk uang nomor seri solid, melainkan uang nomor seri hampir solid, uang nomor seri radar, dan uang nomor seri berulang. Untuk lebih jelasnya, bagaimana bentuk penampakan dari uang nomor seri solid dan uang nomor seri low number yang diminati oleh para kolektor, silakan teman-teman simak video unboxing saya kali ini. Langsung saja. Sedikit flashback di video saya sebelumnya tentang review uang nomor seri cantik, solid, dan hampir solid. Kebanyakan para viewer saya bertanya tentang koleksi uang mereka yang mempunyai nomor seri hampir solid. Apakah uang nomor seri ini diminati oleh para kolektor? Sepengetahuan saya, kebanyakan para kolektor belum terlalu melirik uang dengan nomor seri hampir solid. Tetapi ada juga sebagian orang yang suka mengoleksi uang dengan nomor seri tersebut. Seandainya pun ada para kolektor yang suka mengoleksi uang nomor seri hampir solid, harganya di pasaran pun tidak terlalu mahal, atau bisa dibilang tidak terlalu jauh dari nilai nominalnya. Tetapi di sini tidak ada jaminan, mudah-mudahan kedepannya banyak para kolektor yang mulai melirik atau berniat untuk mengoleksi uang dengan nomor seri hampir solid. Para kolektor lebih menyukai mengoleksi uang nomor seri cantik untuk uang yang masih berlaku dalam kondisi grass atau bisa dibilang kondisi baru, bukan bekas beredar di mana tidak terdapat minus sama sekali. Lain hal ceritanya untuk uang kuno yang mempunyai nomor seri cantik, walaupun dengan kondisi bekas beredar atau bukan kondisi baru, bisa memberi atau menambah nilai plus untuk harga uang kuno itu sendiri. Oke, seperti inilah penampakannya. Di sini saya mempunyai uang baru dengan nominal Rp2.000, Rp5.000, Rp50.000, dan nominal Rp10.000. Di mana pada nominal Rp10.000 ini nomor serinya yaitu nomor seri low number. Di mana nomor serinya yaitu 000001. Kemudian yang untuk nominal Rp50.000 ini disebut dengan uang nomor seri solid 1. Yang untuk nominal Rp5.000 uang nomor seri solid 7. Dan yang terakhir nomor seri solid 3. Ini sengaja saya beli untuk melengkapi kekurangan dari urutan uang nomor seri solid saya. Dimana rencananya untuk nominal Rp2.000 ini saya berencana menjadikannya 2 set, dimulai dari uang nomor seri solid 1 sampai dengan nomor seri solid 9. Kebetulan yang nomor seri solid 3 masih terdiri dari satu lembar, jadi yang masih kurang itu nomor seri solid 4. Kemudian yang untuk nominal Rp5.000, saya juga belum memiliki uang nomor seri solid 7. Kemudian untuk nomor seri solid 1 untuk nominal Rp50.000. Jadi apabila teman-teman memiliki uang nomor seri solid, tidak perlu ditawarkan kepada saya. Karena di sini saya hanya sekedar hobi. Apabila ada uang berlebih, di situ saya baru hunting atau berniat untuk menambah koleksi uang nomor seri solid saya. Demikian video unboxing kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.